Oke, Ngam. Assalamualaikum. Hey, good morning, YouTube. Alright. Oke. So, sekarang ni saya nak ke Takam. Saya ada urusan, saya nak bagi serahan nama kepada Takong Racing lah. Pasal peserta-peserta pun dah ramai dah. Yang saya dengar Takong kata kat saya dah 300 lebih dah nama yang diorang dah daftarkan. So bersama saya pun tak kira lagi ada dalam kotak Din Soya tu. Tak pasti berapa banyak, saya rasa lebih kurang dalam 90 dah ada dalam tangan saya. Jadi saya tak tahu malam ni, tak tahu kalau anda tengok video ni dah lama eh. So saya tak pasti sama ada sempat atau tidak malam ni boleh register lagi ataupun tidak. Jadi saya terlebih awal minta maaf dulu lah. Sekiranya video ni keluar lambat, anda datang dan nama dah tak boleh nak ikut ride. Ikut ride boleh, takut baju dah habis. Pasal baju ada 500 helai saja peruntukan. So balik daripada Takong nanti, saya nak jawab soalan yang paling ditanya ramai, iaitu soalannya apa jadi dekat kelas kering ni kalau kena hujan, kena air, kena sabun, boleh pergi kawas ke tidak, nak kena cuci macam mana, nak kena tutup ke. Ok, so nanti balik daripada Takau nanti saya akan pergi ke kawas dan saya akan tunjuklah apa jadi dan apa jadi setelah air masuk dan selepas itu apa jadi. Ok, so far saya memang berpuas hati sangatlah dengan kelas kering ni. Daripada bunyi dia, dia punya style tu ada, tapi color tu mungkin bukan choice pilihan saya lah. Tapi color tu bagi saya benda yang kecil lah, kita pun boleh custom. Nak buat colour hitam ke, biru ke, kuning ke, nak buat colour apa, nak buat colour carbon ke, benda tu kita boleh buat lah, kita boleh customkan lagi. Cuma kalau dia datang awal-awal macam tu ataupun dia datang colour standard pun, bagi saya pun dah terbaik. Ok, so saya nak ke Takong. Din Soya pun kata dia ada dekat Takong. Saya tak pasti sama ada dia dah sampai ataupun belum. Jalan ni memang tak boleh nak layan sangat dah. Dia duk repair-repair jalan, makin banyak tanah apa semua. Kalau tak dulu ni memang layan teruk ni. Jadi video esok ada saya nak naik apa, Ulu Langat. Kita tengok ketahanan dulu motor ni macam mana lah. Kita tengok ketahanan. Hari ni saya nak pergi cuci motor, saya nak tembak air, tembak air, tembak sabun semua nak. So ok lah, kita ke Takong dulu. Well, nampaknya Din Soya pun dah sampai lah. Hei, Chow San. Din. Hai bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Baik bang. Barai ya? Okey. Ku lawa lah motor dia ni. Siapa? Eh. Apa ni? Nak jual? Depan dia 4 lubang. Aku dah masuk disc ni dekat yang belakang pakai standard balik. Aku nak masuk rim apa? Rim forging balik. Merah. Tak, merah dah jual lah. Hmm. Ada ringan lah. Okay, so selesai urusan saya dekat Takong Racing.
Apa yang saya dapat tahu, saya punya kota tinggal 50 saja. So kemungkinan malam ni last saya buat kutipan nama untuk Gen Blue. So hari Rabu tu mungkin lepak-lepak saja. So sekarang ni saya on the way nak balik. Ada yang soya, dia kata dia pun terpaksa gerak dulu pergi ke mana dah. Kalau ada masa, kalau ada masa baru jumpa balik. Kalau tak, kemungkinan mungkin jumpa esok je. So saya ada satu channel lagi, iaitu RLT Studio. Okay, RLT Studio. Channel ni akan dibangunkan adalah untuk channel yang kira dia lebih formal lah video dia. Okay, macam-macam ada nanti dalam RLT Studio tu akan dikembangkan dengan lebih baik. Jadi pada siapa-siapa yang meminati channel saya, Din Soya, Rojak Session, bolehlah subscribe ke channel baru tu, RLT Studio. Belum ada konten lagi di dalam, tapi tak lama lagi akan ada. Okay, dia based on benda yang 3-4 hari syuting baru kita keluarkan. Alright, so jom saya nak pergi cuci motor, nak tembak sabun dan juga air. Okay, jom. Okay, so dah nak sampai ke car wash, nak cuci motor. Motor benar kotor gila. Mungkin esok nak pergi detail motor sikit dekat tempat yang Dan cuci motor kat kampung baru tu. Pasal saya ada nak jumpa kawan lama kat kampung baru. Alah-alah, ingat nak try lah okay, cuci pasal motor pun rantai ni pun dah kotor lah. So engine tengah panas gila ni, harap-harap tak melecur lah clutch plate ni. Tak apa, kita uji kaji. Okay, sekejap lah. Kita suruh dia sabun lebih sikit. Okay, first kali kita buka dulu seat kita. Pasal saya punya motor ni pakai plastik, kena buka. Sepatutnya tak payah, pasal saya tak pakai air filter pun. Tapi tak apalah, syok-syok je. And better be safe than sorry. Ini YouTube punya tango semua. Okay, so sekarang ni first time nak cuci. Nak tunjuk kelas sikit cuci lah. You tembak sana boleh lah? Sekejap. You tembak tu. Boleh ngam. Okay. Thank you. Okay, so saya helmet pun tak pecah. Motor pun tengah cuci. So nanti bila dah siap cuci nanti, saya tunjuklah start motor jadi macam mana. Okay, so sekarang ni motor dah cuci. Nampak macam tak ada air kan? Okay, so saya nak start motor. Nanti anda tengoklah. Air memang banyak gila keluar dari situ. Dan casing tu akan kotor. Yeah. Satu, dua, tiga. Banyak air tu. Nanti lama-lama dia akan hilang dalam lebih kurang 5-6 kilo. Plastik ni akan kering. Jangan sekali-sekali masuk tangan dalam ni. Bahaya. Jangan sekali-sekali. So dalam ni basah nampak. So lama kelamaan dia akan kotor, kita kena buka balik dan juga cuci belah dalam lah. Pasal lama-lama dia akan sikit-sikit-sikit, hari demi hari dia akan kotor. Okay, so apa yang saya nak pesan ni, ramai yang kata risau pakai barang ni takut rosak, nanti maintenance tinggi apa semua, jangan tukar lah. Okay, hari ni saya nak pesan sikit lah.
apa pendapat saya. Ramai yang cakap benda ni mahal, jangan tukar, nanti maintenance tinggi. Okey. Itu anda rasa mahal, tapi glove anda tak nak pakai. Kalau anda jatuh, tangan luka-luka tu macam mana? Helmet tak nak pakai. Kepala tu lebih berharga daripada benda lain. Lepas tu side mirror tak nak pakai. Kalau kena saman dah berapa ratus. So maintenance tu lagi tinggi daripada pakai benda-benda macam ni. Itu pendapat saya lah. Pasal kadang-kadang orang kata, oh jangan buat tu, jangan buat ni, maintenance tinggi lah, itulah, inilah. Tapi sebenarnya benda lain tu dia tak buat. Side mirror dia tak pakai. Lepas tu kena saman 2-3 kali, tak bayar. So bila dah pakai-pakai nanti, apa, hasil masuk Roblox pun semua kena bayar saman. Kata 2-3 kali dah rugi sampai 6-700. Itu yang kadang-kadang agak pelik sedikit lah. Macam saya pakai benda macam ni, tak apa, benda kita boleh repair, kita boleh pakai. Maintenance tak ada dah tinggi sangat pun. Macam orang wawarkan crash plate habis. Sekarang ni saya tengah cuba, saya rasa mungkin berapa ribu kilometer, saya tak tahu. Selagi saya pakai motor ni lah, memang saya pakai je lah crash ni. Nanti saya akan inform lah dari masa ke semasa. Okay, so apa yang saya nak beritahu, kalau boleh kita pakailah side mirror apa semua lah. Helmet pakai, kasut pakai, glove pakai, jaket pakai, semua kita pakai. Eh, pasal kalau kita jatuh teruk tu. Kadang-kadang orang pentingkan motor punya maintenance daripada diri sendiri. Itu pendapat saya lah. Tapi yang mana anda boleh ambil, anda ambil. Yang mana tak boleh ambil, tak apalah, anda letak tepi je. Alright, saya rasa vlog saya pun sampai di sini saja. Motor pun dah cuci, saya pun nak balik. Alright, so motor dah cuci, saya pun nak balik lah. Assalamualaikum. Oh ya, kena air, kena sabun tak apa, dia okey punya. Pasir atau batu atau apa, susah nak masuk sebenarnya. Alright, okay, assalamualaikum.